بسم الله الرحمن الرحيم يا boom اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد رب مرسى دن بندعني رحمته إلى الله سبحانه وتعالى أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kenikmatan kepada kita, masih memperhatikan kita, sehingga kita bisa melanjutkan bahasan kita tentang akhlak, tentang satu ajaran yang sangat-sangat luhur, satu ajaran yang akan memberikan kebahagiaan, ketenangan dalam diri kita. Salam cinta, salam rindu kita sampaikan kepada baginda kita tunjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan pada kesempatan yang lalu adalah pembahasan sifat iri. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan dua dampak negatif yang bersifat individual yang akan dilahirkan oleh sifat iri. Pada kesempatan yang baik ini, insya Allah kita akan meneruskan dampak-dampak negatif yang lain yang akan dilahirkan oleh sifat iri. Dampak yang ketiga adalah bahwa sifat iri itu akan melemahkan orang dari sisi jasmani maupun rohani. Orang yang memiliki sifat iri maka dia akan cepat marah. Dia akan merasakan perasaan tidak tenang. Kenapa? Karena yang namanya sifat iri itu dia tidak rela kalau seandainya orang lain itu lebih sempurna dari dirinya. Makanya orang yang memiliki sifat iri berusaha untuk menghancurkan apa yang ada pada temannya. Kalau seandainya tidak sampai kepada praktek maka pasti dalam hatinya terdapat satu keinginan supaya orang tersebut itu hancur. Itu namanya iri. Jadi orang yang seperti ini, jadi orang yang memiliki sifat iri itu maka hidupnya akan dipenuhi dengan amarah. Bagaimana tidak Orang-orang di sekitarnya itu pasti akan berusaha untuk lebih sempurna, lebih kaya. Orang-orang di sekitarnya itu pasti akan berusaha untuk memiliki kehidupan yang lebih layak, dan ini tidak bisa dihindari. Dan ini tidak bisa dihentikan dengan keinginan seseorang. Jadinya, orang yang iri itu akan melihat selalu tentang perkembangan. Orang-orang di sekitarnya, dan kalau seandainya dia tidak mengobati sifat irinya, maka dia akan melihat selalu perkembangan-perkembangan ini. Dan ketika dia melihat, maka akan timbul amarah dalam hatinya, dan ketika timbul amarah, maka hatinya tidak tenang. Kalau sudah tidak tenang, maka hal ini akan berpengaruh kepada... Jasadnya tubuhnya karena orang yang pemarah itu maka akan cepat kena penyakit, tubuhnya rentan, tidak kuat untuk bisa mencegah penyakit, stres contohnya, dan mungkin saja gila karena orang yang memiliki sifat iri hati itu selalu berpikir bagaimana dia mendapatkan kenikmatan yang ada di orang lain dan bagaimana orang lain ini hancur. Jadi ketika orang memiliki sifat ini maka dia akan selalu berpikir negatif dan akan selalu memiliki rasa amarah dan semuanya itu akan berpengaruh terhadap kesehatan dirinya. Ini dari sisi jasmani. Dari sisi rohani juga sama. Orang yang memiliki sifat iri dari sisi kejiwaan juga akan mendapatkan problem, seperti yang kita jelaskan, bahwa orang yang memiliki sifat iri itu jarang mendapatkan kegembiraan, jarang mendapatkan ketenangan yang ada dalam dirinya hanyalah amarah. Makanya, kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang tenang, maka kita harus jauhi sifat iri dalam kehidupan kita. Al Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Sihatul Jasad min Qillatil Hasad. Kesehatan anggota tubuh itu bergantung dengan kesehatan jiwa dari sifat iri. Kalau orang itu memiliki sifat iri, maka jasadnya pasti akan rentan penyakit jasadnya pasti tidak sehat itu pasti karena yang namanya kesehatan jasad itu tergantung dengan ketenangan lah yang namanya orang yang memiliki sifat iri itu tidak memiliki ketenangan sama sekali la lil kata al imam ja'far jadi orang yang iri itu tidak memiliki ketenangan sama sekali jadi kalau kita ingin memiliki kehidupan yang sehat, maka kita harus jauhi sifat ini. <Sess> Lem Ali bin Abi juga menjelaskan tentang dampak daripada sifat ini untuk kesehatan tubuh kita, beliau mengatakan al ajabu li ghaflatil husat an salamatil sangat heran sekali, orang yang memiliki sifat hasut orang yang memiliki sifat iri kenapa mereka tidak memperhatikan tentang jasad mereka kenapa mereka tidak memikirkan keselamatan jasad mereka mereka selalu memikirkan kenikmatan yang ada di orang lain, tapi mereka lupa bahwa pikiran ini akan menghancurkan jasadnya, akan menghancurkan tubuhnya. Ini adalah dampak negatif yang ketiga yang akan dilahirkan oleh sifat iri, kemudian yang keempat, orang yang memiliki sifat iri itu tidak akan bisa menilai sesuatu dengan benar. Yang namanya penilaian itu terpengaruh dari kondisi jiwa. Kalau seandainya jiwa ini tidak tenang, kalau seandainya jiwa ini dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif, maka tidak akan mungkin kita bisa menilai sesuatu dengan benar. Terolah kita memiliki teman. Kita ingin menilai teman ini dengan benar. Apakah teman ini baik atau buruk? Teman ini pintar atau tidak? Teman ini berhasil atau tidak? Kalau kita masih memiliki sifat iri, maka sifat ini akan menghalangi kita untuk memberikan penilaian yang benar terhadap teman kita. Padahal teman kita itu pintar. Tapi karena kita iri, maka kita mengatakan Teman kita itu biasa-biasa saja. Teman kita itu adalah orang yang baik, tapi karena kita memiliki sifat iri terhadap dia, kita katakan teman kita biasa-biasa saja, -biasa tidak memiliki keutamaan lebih dari diri kita. Jadi, semua kebaikan yang ada pada orang lain di mata kita adalah negatif. Kenapa? Karena sifat iri. Nah kalau sudah seperti ini maka mustahil kita akan bisa menilai sesuatu dengan benar. Ini adalah yang keempat. Kemudian yang kelima. Sifat iri itu akan menghancurkan ibadah kita. Makanya Rasulullah SAW alaihi wasallam pernah berkata, "Demi Allah, kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian memiliki iman dan kalian tidak akan memiliki iman sebelum kalian memiliki rasa cinta kepada sesama kalian. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin masuk surga, kita harus memiliki iman dan kalau kita ingin menjadi mukmin yang hakiki, maka kita harus tanamkan rasa cinta kita kepada sesama kita. Dan rasa cinta itu bertolak belakang dengan sifat iri. Sifat iri itu adalah sifat permusuhan yang ada dalam diri kita sifat permusuhan antara kita dengan orang lain makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan keimanan dengan rasa cinta kita sebagai umat Islam harus sadar bahwa Allah Subhanahu Wa Taala hanya akan menerima hamba-hambanya untuk menikmati kenikmatan surga kalau seandainya dalam dirinya terdapatkan rasa cinta kepada sesama. Dan sifat ini adalah sifat yang bertolak belakang dengan rasa cinta kepada sesama. Makanya iblis diturunkan derajatnya. Iblis adalah makhluk terlaknat karena dirinya memiliki sifat ini kepada Nabi Allah Adam alaihissalam dan semua ibadah yang dilakukan oleh iblis sia-sia. Dia beribadah 2000 tahun, tapi karena sifat iriknya, sifat sombongnya, semua ibadah itu hancur. Jadi tadi, pemirsa, orang yang ingin mendapatkan posisi tinggi di sisi Allah, orang yang ingin ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia harus membersihkan hatinya dari sifat iri. Jangan seperti iblis. Iblis sudah mendapatkan posisi tinggi di sisi Allah karena dia sombong dan memiliki sifat iri, makanya dia diturunkan derajatnya oleh Allah dan menjadi makhluk terlaknat. Kemudian yang keenam, iri itu akan menghancurkan sifat-sifat mulia yang ada dalam diri kita. Orang yang memiliki sifat iri, maka dia akan berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang ada pada orang lain. Dan ketika dia berusaha untuk mendapatkan, maka dia pun akan berpikir tentang bagaimana caranya untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Orang memiliki mobil, dia menginginkan mobil tersebut, dan dia menginginkan bahwa orang tersebut hancur. Makanya orang yang memiliki sifat iri tidak jarang dia melakukan kebodohan. Seperti apa? Mencuri, membunuh, dan berbagai hal yang akibatnya adalah fatal. Jadi sifat iri akan menghilangkan sifat-sifat mulia yang ada dalam hati. Yang tadinya itu memiliki teman yang baik karena sifat iri dia tidak memiliki teman lagi. Ini adalah dampak negatif yang keenam yang akan dihasilkan oleh sifat iri. Dengan kita menjelaskan enam dampak negatif yang akan yang akan dihasilkan oleh sifat iri, maka kita sebagai umat Islam, sebagai manusia yang diberikan oleh Allah satu karunia luar biasa yaitu akal, kita harus berusaha untuk menjauhi sifat iri. Tidak ada baiknya kita memiliki sifat iri. Sifat iri tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Bahkan bahayanya lebih banyak. Melapetakannya lebih banyak. Hidup kita hancur. Kita juga tidak memiliki kenyamanan, kebahagiaan, ketenangan dalam hidup dan kita juga akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dibenci oleh Rasulullah, kita akan dibenci oleh masyarakat. Apa manfaatnya coba memiliki sifat ini? Makanya kita harus berusaha untuk memiliki sifat cinta, perhatian kepada orang lain. Kalau seandainya orang lain itu memiliki kenikmatan, maka kita pun meminta kepada Allah supaya kenikmatan ini dilanggengkan dan kita pun meminta kepada Allah supaya kita juga diberi nikmat tersebut. Baiklah, insya Allah kita akan melanjutkan bahasan kita di kesempatan yang lain. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma manfa'na bil 'ilm wazayyana bil hilm wa bil wakarrimna ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين